Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam. Tak semua orang merasakan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang merasakan masuknya Islam dan tak semua orang bisa merasakan kesehatan pada hari ini. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupalah kita kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin Islam, pemimpin yang terbaik dan menjadi suri tauladan yang menjadi hal-hal yang paling terbaik untuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Para hadirin yang berbahagia, judul yang ingin saya bawa pada pagi hari ini ialah berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Pertanyaan kita, untuk apa kita berbakti kepada orang tua? Untuk apa? Apa gunanya? Dan jawabannya, kau tahu siapa seseorang wanita yang rela menghilangkan nyawanya hanya untuk melahirkanmu? Dan kau tahu siapa seorang pria yang gagah berani pagi pulang pagi tanpa letih untuk menafkahimu? Ya, dialah orang tuamu. Yang pertama kali memberimu kasih sayang, yang pertama kali mengajarkanmu berbicara, yang pertama kali mengajarkanmu mengaji dan berjalan. Dan jika di antara kita pernah melakukan kesalahan, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna innakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufiw wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kau menyembah selain dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Jika di antara keduanya atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali mengatakan ah, apalagi membentaknya. Ucapkanlah perkataan yang baik kepadanya. Surat Al-Isra ayat 23. Dari isi kandungan ayat ini ialah, kita saja tidak boleh mengatakan ah kepada orang tua kita, apalagi membentaknya, mencaci maki, bahkan memukulinya. Na'udzubillah min zalik. Jika pernah kita melakukan seperti ini, segeralah meminta maaf kepada orang tua kita sebelum penyesalan itu tiba. Ketika orang tua kita berbucur kaku, diam dan membisu, barulah kita menyadari arti sebuah penyesalan yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, ada motivasi untuk kita semua, dan semoga ini menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Ayah adalah pangeran tanpa kuda, dan ibu adalah malaikat tanpa sayap, dan kita seorang anaknya harus menjadi kuda yang bersayap yang akan membawa dia ke surga. Akhirul kalam, jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada kebenaran maka ambillah karena itu ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.